Inforia Islam, semuanya dikit. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera dan dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Yeah. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya keperluan hajat manusia, mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka selain engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu, dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku.
ku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmatmu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Kembaran Salam. Package muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam, menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jaga tak beli. Pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. PDDI diiktiraf Malaysia Book of Records bagi pelajar straight A SPM paling ramai oleh sebuah pusat tuition. PDDI menjadi pilihan ibu bapa dalam memastikan bimbingan terbaik untuk anak-anak mereka bersedia untuk SPM. PDDI, keputusan cemerlang. Ibu bapa dan pelajar, persediaan sebelum SPM adalah lebih baik daripada menyesal selepas keputusan keluar nanti. Layari PDDI.my sekarang. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa, bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Ha, jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji, patuh syariah, tiada had simpanan. 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Baca talbiah, Mat? Yelah, Mat Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Yelah, Mat Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mat Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Ma, kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 5660-1062-5428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Tawau 100.7 FM. Palestin. Palestin dianggap sebagai tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yakni Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Surah Al-Maidah ayat 21. Palestin juga merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya
Maha Suci Allah yang telah memperjalan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidul Haram di Makkah ke Masjidul Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Di Palestin juga terdapat Masjidul Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar kepada Masjidul Haram yang menghadap Kaabah. Sejarah juga mencatat satu lagi peristiwa penting di bumi Palestin. Pada tahun 1187 berlaku perang salib antara tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketinggian akhlak dengan tidak membalas perbuatan tentera salib yang zalim semasa menawan Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang dilewati. Sultan Salahuddin memberikan perlindungan kepada semua tawanan perang, golongan tua, wanita dan anak-anak tentera salib, dan memberikan tempoh 40 hari untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Akhirnya seluruh tanah Palestin dapat ditawan semula. Negara tidak sah Yahudi telah tertubuh di Palestin dengan kenyataan dasar oleh kerajaan British yang mengisytiharkannya melalui perisytiharan Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos 1918. Maukah kita terus melihat air mata rakyat Palestin terus mengalir sederas darah mereka yang tumpah ke bumi? Relakah kita terus membiarkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai seperti yang berlaku di kem pelarian Sabra dan Shatila terus berulang? Sanggupkah kita hanya pekakkan telinga mendengar tangisan dan jeritan golongan tua, wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa? Ayuhlah kita bangun, satukan hati dan kudrat kita tanpa mengenal agama dan kaum demi pembebasan dan keamanan Palestin. Kita persiapkan diri kita secara individu adalah untuk memberi sumbangan dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, bukannya untuk kebaikan diri kita semata-mata. Jadi kalau ada perkara yang boleh kita perbaiki dalam masyarakat, kita boleh sumbangkan, maka kita perlu lakukan. Kalau kita nampak sampah di atas jalan, kita tidak boleh fikir bahawa tak perlu angkat sebab ada orang yang dibayar upah untuk angkat sampah itu. Apa salahnya kalau kita sendiri mengangkat sampah itu dan kita buang di tempat yang sepatutnya? Ini perubahan daripada sikap acuh tak acuh, tak ambil peduli, sikap yang mementingkan diri sendiri ini kepada sikap-sikap yang lebih positif, serasi dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Kita sendiri yang berubah pada diri kita, kita tunjukkan contoh itu, insyaAllah orang akan melihat, dan apabila orang melihat, orang akan mengikut. Apabila kita tunjukkan contoh, mungkin 10 orang nampak, dan 10 orang itu apabila dia mengikut contoh kita, mungkin setiap orang itu 10 orang lain akan nampak. Jadi kesannya akan menjadi lebih besar. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIN. Layari www.ikin.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality-personality Radio IKIN. IKIN, inspirasi Inforia Islam. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasmine.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sidik Fahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti dan bersama para pendengar untuk petang ini. Untuk jam kedua kita akan bersama rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Dan untuk pasal Tanyalah Kami, kita membawa khas untuk anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaharan, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini bersama Fasa Aluna kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas Aluna pada petang ini. Dan insyaAllah bersama Fas Aluna kita akan bangkitkan lagi soalan ini. Bolehkah umat Islam bangkit semula untuk bahagian keempat? Alhamdulillah untuk petang ini. Dan sebagai mukadimah, silakan Doktor. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah innal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang membolehkan kita masih kuat, teguh dan mantap kita punya semangat untuk ya, kita terus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman kepadanya dan melakukan segala ketaatan dan menjauhi segala tegahan-tegahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita sebenarnya kalau bukan nak buat tajuk yang baru, cuma kita ada beberapa soal yang masih ditanyakan dalam kita punya tajuk kita yang kita dah bercakap selama 3 minggu ni. Jadi saya ingat ni yang terakhir untuk kita buat kesimpulan dan rumusan daripada tajuk yang kita bincangkan ini berkaitan dengan kebangkitan umat Islam dan apakah dia perkara-perkara penting yang harus kita ambil perhatian untuk kita bangkit semula ini. Dan kalau boleh pada kali ini saya ingin memberikan beberapa rumusan penting dan juga kaedah atau orang sekarang panggil formula lah untuk umat Islam itu bangkit semula. Berdasarkan kepada seperti yang disebut beberapa minggu ini, kajian kita ataupun rujukan kita kepada buku-buku yang kita anggap berwibawa menceritakan tentang sejarah bagaimana kebangkitan umat Islam yang akhirnya membolehkan muncul seorang tokoh hebat yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12 yang lalu dan merampas semula Baitul Maqdis ataupun Jerusalem atau Palestin seperti mana yang kita panggil pada hari ini dan membebaskannya daripada belenggu musuh-musuh tentera salib pada ketika itu. Kenapa kita ambil dari kajian-kajian berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Kerana isunya itu amat dekat dengan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, Una, iaitu isu Palestin, isu apa yang berlaku hari ini, pembunuhan, kekejaman dilakukan oleh Israel terhadap Palestin yang kita lihat seolah-olah tidak berpenghujung, masih berterusan dah berbulan dah. Dan masing-masing rasa amat marah, amat sedih. Ada yang mungkin sempit dada melihat keadaan yang berlaku, ada yang putus asa. Jadi sebab itu
3 minggu ni kita cuba untuk melihat apakah dia perkara-perkara yang kita boleh belajar dari sejarah yang perkara yang sama berlaku, bahawasanya umat Islam itu ditekan, ditindas dan Baitul Maqdis itu berada dalam tangan tentera-tentera luar, tetapi akhirnya dapat diambil semula, dapat dirampas semula oleh tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan perkara yang penting yang telah kita lihat dalam kajian oleh paling kurang dua pengkaji, iaitu Dr. Majid Irsan Kailani dalam bukunya Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam, beliau melihat apakah dia yang berlaku 100 tahun sebelum lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi dan munculnya sebagai seorang tokoh pembebas Masjid Al-Aqsa itu. Dan ternyata kita lihat perkara yang berlaku itu dimulakan oleh tokoh-tokoh ilmuan yang lebih awal, dan akhirnya kesungguhan yang dibuat oleh tokoh-tokoh ilmuan awal seperti Imam Al-Ghazali, seperti Abdul Qadir Jilani itu telah melahirkan satu suasana keilmuan, suasana budaya ilmu yang cukup tinggi sehingga menghasilkan satu generasi yang cukup hebat dari segi bukan sekadar luarannya tetapi yang lebih penting dari sudut dalamannya, dari sudut kerohaniannya, dari sudut ilmunya, dari sudut pemikirannya, sehingga akhirnya daripada generasi itulah timbul seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga dengan satu lagi karya, iaitu karya oleh Dr. Ali Shalabi yang bertajuk Salahuddin Al-Ayyubi, 3 volume buku ini, 3 jilid yang juga berkesimpulan dengan kesimpulan yang sama, bahawasanya kekuatan Salahuddin itu adalah kekuatan dalaman sebenarnya. Dan beliau dikelilingi dan dibajai, ya, kekuatan Salahuddin itu dibajai oleh ramai ulama-ulama, oleh ilmuwan-ilmuwan yang sentiasa bersama beliau. Dan beliau sendiri itu mencerminkan kehebatan dari sudut kerohanian, keagamaan dan keilmuan. Dan ciri-ciri itulah yang menyebabkan akhirnya Salahuddin itu mampu untuk maju ke hadapan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan insyaAllah ini sebagai intro, Muna. Selepas ini kita akan cuba, saya akan bagi 5 kesimpulan utama ataupun 5, nak sebut formula ni macam mudah sangat pula, Muna. Dia bukan formula lah. Dia kaedah sejarah yang disimpulkan juga oleh kajian pengkaji-pengkaji yang saya sebutkan tadi sebagai dia punya kata kunci lah, ataupun sebagai prinsip-prinsip paling penting untuk umat Islam bangkit semula. Dan ini bukan sekadar kita rujuk ataupun kita nak apply kepada Palestin ataupun keadaan umat Islam seudunia, tetapi kita juga boleh apply kepada diri kita sendiri. Mungkin kita merasakan kita ni kena bangkit, kita kena jadi lebih baik, kita nak membaiki diri kita, nak membaiki institusi kerja kita, nak memperbaiki pendidikan kita yang mungkin kita rasa agak terbelakang. Kita boleh guna formula-formula yang diberikan oleh pengkaji-pengkaji ini. InsyaAllah selepas ini kita cuba bincangkan, Mona. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan dan mukadimannya untuk petang ini. Banyak yang kita nak kupaskan insyaAllah selepas ini, khususnya di hujung-hujung tahun ini. Mesti dapat semangat lebih, insyaAllah. Amin. Dan untuk waktu ini, kita beri hasil ketika, Doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berhasil ketika kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Istamiru ma'ana fi idha'atikum idha'at Mahad Alwa'i Islami Al-Malizi, Lembah Kelang, 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati.
Tetapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan pribadi. Daripada kami, Now Sihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, oh itu yang sangat apa dipentingkan, sangat dia kau difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikkan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talk itu yang sangat lebih penting. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabata'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan La hawla wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Pas Aluna Tanyalah Kami. Dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Muhammad Faiz Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah, untuk kita bincangkan kembali bolehkah umat Islam bangkit semula untuk bahagian keempat untuk petang ini. Dan masih lagi bersama para pendengar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp kod 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama doktor untuk kita nak tahu formula untuk umat Islam ni bangkit kembali. Bagaimana doktor, silakan. Terima kasih, Mona, atas kita punya penerusan program kita ini. Dan seperti yang disebut tadi, kita nak belajar dari kajian-kajian yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh sejarah berkaitan dengan bagaimana dalam sejarah dulu tokoh-tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu boleh bangkit dan akhir sekali menawan semula Baitul Maqdis. Dan ia bukan satu benda yang kecil. Jadi kita harus melihat apakah dia punya kaedah-kaedah sejarah yang telah diputus atau dirumuskan oleh pengkaji-pengkaji ini. Okey. Dan saya katakan tadi bahawa benda ni agak universal sifat dia dan boleh kita laksanakan dalam konteks pelbagai peringkat diri kita sendiri pun boleh, peringkat masyarakat, keluarga dan pastinya peringkat negara lah. Okey, ada lebih kurang lima dia punya formula penting. Pertama,
yang kita dapat daripada kajian-kajian ini, dia kata kita mesti bermula dengan semangat yang tinggi untuk berubah. Dia tidak boleh putus asa, dia tidak boleh rasa lemah, dan tidak boleh merasakan bahawa kita tiada jalan keluar. Walaupun suasana yang kita lihat pada hari ini tu suasana yang cukup menyempitkan dada, tetapi kita harus membuka cara, framework ataupun spektrum cara kita melihat keadaan itu. Atau dengan kata lain, hari ini orang cakap kena keluar dari kotak, keluar dari kotak pemikiran biasa yang kita fikirkan, atau dia orang kata keluar dari tempurung, keluar dari kepompong, dengan cara antara lain ialah kita melihat kehadapan. Sebab yang berlaku permasalahan dan kemuluk kita ni hari ini dan dikelilingi oleh suasana semasa, sedangkan kehidupan manusia ini panjang. Sejarah itu panjang. Maknanya ada contoh-contoh sejarah yang dulunya satu bangsa itu lemah, tetapi akhirnya dia boleh maju apabila dia menyusun strategi ataupun menyusun perancangan-perancangan jangka panjang. Jadi dia cuba keluar daripada suasana itu, dan akhirnya mungkin selepas 50 tahun, mungkin 100 tahun, mereka mampu untuk bangkit dan juga untuk berjaya menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Quran juga menyebut bahawasanya manusia itu sendiri yang harus merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu-satu kaum. Mereka sendirilah yang harus merubah diri mereka sendiri, sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Dan perubahan itu dia tidak semestinya perubahan kepada kebaikan sahaja, mana dia juga boleh jadi perubahan kepada keburukan. Maknanya sama ada kita akhirnya berjaya atau kita gagal, sebenarnya itu adalah hasil daripada perubahan yang kita lakukan sendiri. Jadi sama ada kita nak berubah menjadi baik ataupun kita akan dirubah menjadi satu yang buruk, semuanya bergantung kepada semangat, keazaman, kesungguhan, komitmen yang kita ada. Jadi mula-mula semangat dan niat itu kena kuat, dan insya-Allah kalau orang yang bersungguh-sungguh berusaha, insya-Allah Allah akan memberikan kemudahan ataupun memudahkan perjalanannya untuk pergi kepada cita-cita tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Al-Quran. Mereka yang bersungguh-sungguh atas jalan kami, kami akan permudahkan perjalanan atau hidayah untuk menuju kepada matlamat tersebut. Jadi sebab itu prinsip yang pertama lah, ataupun formula pertama. Jadi jangan putus asa, semangat kena tinggi, dan semangat yang tinggi ni dia tidak boleh datang hanya dengan hanya dengan perasaan-perasaan saja. Dia mesti dengan kefahaman, dia mesti membaca, dia mesti tahu apa matlamatnya, apa cara-caranya, dan bagaimana usaha-usaha yang harus dijalankan untuk dia berubah dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, formula keduanya adalah mesti bermula dengan kekuatan dalaman. Sebab kehidupan manusia ni dia ada kehidupan ataupun diri kita ni ada diri dalaman, ada diri luaran. Kalau diri luaran tu bermaksud kita punya jasmani, kita punya fizikal, kita punya hal-hal kebendaan yang ada pada diri kita. Dan tetapi manusia itu Tuhan jadikan dengan satu kekuatan dalaman yang sebenarnya menjadi paksi kepada kekuatan seorang atau potensi seorang manusia itu, iaitu diri dalamannya. Diri dalamannya ini termasuklah aspek ilmu, termasuklah aspek akalnya, termasuklah aspek jiwa rohaninya. Jadi yang itu harus diberi keutamaan untuk kita bangkit semula sebagai satu kekuatan. Dan ternyata kalau kita lihat
orang yang punya kekuatan dalaman ni, dia secara otomatik dia akan memkuat kekuatan luarannya. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang yang diseksa, ada orang yang dipenjara, ada orang yang dinafikan hak-haknya, tetapi disebabkan kekuatan dalamannya, jiwanya kuat, pemikirannya mantap, dia punya apa tadi itu, iltizamnya itu tinggi. Maka segala tekanan, siksaan yang dibuat itu tidak memberi kesan kepada mereka dan mereka masih terus kuat untuk berjuang. Dan ini juga kita nampak dalam konteks Palestin mana. Walaupun mereka ditekan begitu, tapi semangat juang mereka cukup tinggi untuk mereka bangun. Tapi mungkin di sana itu ruang-ruang untuk membangunkan elemen-elemen keilmuan apa semua itu agak tertutup pada ketika ini. Tetapi benda itu boleh dilakukan dalam konteks masyarakat Islam di tempat lain macam di Malaysia ini kan. Kita tidak ada tekanan seperti di sana. Maka kita yang harus memantapkan kekuatan dalaman kita ni dari sudut ilmu. Jadi ini hanya boleh dilakukan dengan apa yang dipanggilkan pembinaan budaya ilmu. Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Qadir Jilani yang kita dapat pernah sebut pada minggu-minggu yang lalu. Dan kalau kita tengok dalam kajian yang saya sebutkan dalam dua buku ini, ada satu quotation yang disebut oleh Dr. Shalabi. Dia menyebut bahawa Salahuddin Al-Ayyubi sendiri pernah mengatakan bahawa, jangan kamu fikir saya mampu menguasai bumi ini melalui pedang, akan tetapi saya menguasainya, atau aku menguasainya, bumi termasuklah bumi Baitul Maqdis itu, melalui pena kalam Al-Qadi Al-Fadil. Dia merujuk kepada seorang ulama yang wujud pada zamannya, yang banyak menasihatkan Salahuddin Al-Ayyubi berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan kekuatan dalaman, dan banyak menasihati beliau berkaitan dengan urusan-urusan keagamaan. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini mengakui walaupun dari segi kekuatan ketenteraan beliau mampu untuk menguasai Jerusalem atau Baitul Maqdis, tetapi rahsia kepada kemenangan itu, kata Salahuddin, aku dapat menguasai bumi ini bukan dengan pedang tetapi dengan pena, dengan kalam, dengan ilmu lah. Dengan ilmu dan juga kekuatan dalaman itu tadi. Jadi ini satu contoh yang amat jelas menunjukkan bahawasanya kalau kita nak berusaha untuk membina kekuatan-kekuatan luaran itu, dia harus bermula dengan kekuatan dalaman dulu. Dan sebab itu mahu tidak mahu, kita harus kembali kepada pembinaan budaya ilmu yang kukuh dalam masyarakat sebelum kita akan mampu membina kekuatan-kekuatan dalam bidang-bidang yang lain. Baik doktor, masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi tiga, insya Allah kita sambung sekejap lagi. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh tonton di FB Live PKM FM di YouTube PKM Media. Tinggalkan soalan anda di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berhas sekali lagi kembali selepas ini, tu setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tiada lain yang kupinta selain mati di negaraku, hancur menjadi tanah, menyuburkan rumpai, memberi nyawa kepada sekuntum bunga yang akan dipetik seorang kanak-kanak negaraku. Apa yang kupinta adalah untuk terus bersama negaraku sebagai tanah, rumpai, sekuntum bunga.
itu tadi bertajuk Apa Yang Kupinta, nukilan Fadwa Tuqan, sastrawan Palestin. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukan bermaksud kita balik ke hutan balik, kita balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja seperti mana yang pernah berlaku di barat. Bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi, maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya pun dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri, dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk menemani anda bersama rancangan Nafas Alunah Tanialah Kami. Alhamdulillah, Nafas Alunah Tanialah Kami masih lagi membincangkan tentang bolehkah umat Islam bangkit semula untuk bahagian terakhir untuk petang ini. Dan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita nak ada lagi tiga formula atau tiga langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk kita bangkit semula sebagai umat Islam. Bagaimana, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih, Mona. Tiga langkah-langkah ini bukanlah saya saja-saja buat dulu. Kita cuba dapatkan daripada apa yang telah dirumuskan oleh penulis-penulis ataupun pengkaji-pengkaji sejarah ni lah. Dan ternyata ini merupakan langkah ataupun formula yang universal lah sebenarnya. Dan dia juga disebut oleh tokoh besar seperti Ibn Khaldun kan, yang sejarawan yang lebih hebat sebelum itu. Jadi tadi kita dah sebutkan dua, ini kita nak sambung lagi lebih kurang, paling kurang dua lah mana, kalau tak tiga pun. Iaitu yang ketiganya adalah mesti ada gabungan yang harmoni antara dua kelompok penting dalam masyarakat, iaitu ulama dan umara. Ulama ini mewakili golongan ilmuwan, yang dan yang umara ini adalah golongan pemerintah. Kerana kenapa dua kelompok ini? Kerana dua kelompok ini adalah kelompok yang cukup penting dalam masyarakat, yang mempunyai dua kuasa yang cukup berpengaruh. Golongan ulama dia ada kuasa ilmu, dan dengan ilmu inilah mampu untuk mencerahkan, untuk memberikan cahaya kepada pemikiran dan akal umat, yang akhirnya akan membawa mereka tinggi, bangkit, maju ke hadapan dari sudut ilmu, dari sudut akhlak, dari sudut agama dan lain-lain. Sementara kelompok umara ataupun pemerintah ini, mereka mempunyai kuasa kuasa yang bersifat kebendaan, kuasa yang bersifat penggerak kepada masyarakat itu, hasil daripada ilmu yang dipandu oleh para ulama tadi. Dan ini amat penting sekali, Muna. Kerana apa? Kerana di sana ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahawa kita pun biasa dengar hadis itu, bahawa tujuh golongan yang akan diberikan perlindungan di akhirat nanti di bawah perlindungan yang tiada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuh golongan itu, yang pertamanya adalah imamun adilun,
seorang pemimpin, seorang pemerintah yang adil. Ini tu menunjukkan bahawa kedudukan pemerintah ini cukup penting sekali. Kalau berkaitan ilmu ni, kita tak perlu cerita lah mana ya. Dalam Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang bercakap tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Allah mengangkat martabat orang-orang yang berilmu dalam kalangan kamu. Adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Imam Al-Ghazali sendiri ada satu kitab yang bernama Nasihatul Muluk. Beliau sendiri mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah memilih atau telah melantik dua kelompok manusia dan memberikan mereka ini dengan keagungan ataupun ketinggian berbanding dengan kelompok-kelompok atau manusia-manusia yang lain, iaitu para nabi dan juga para pemerintah. Jadi para nabi itu yang akhirnya yang mewariskan para ulama ilmu, an ulama warasatul anbiya, dan pemerintah itu dia mewarisi kekuatan pemerintahan ataupun kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ilmuwan Islam yang terkenal, mufassir dan juga ahli akidah, juga mengatakan benda yang sama. Dia kata, beliau berkata, ketika adanya Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah mempunyai dua kekuatan itu sekaligus. Ada kekuatan ilmu dan ada kekuatan pemerintahan. Sebab itu pada diri Rasulullah itu, Rasulullah juga seorang yang membawa agama, membawa ilmu. Dan Rasulullah juga yang menjadi panglima perang, Rasulullah juga yang jadi pemerintah. Jadi kehebatan kedua-dua kelompok ni, ulama dan umara itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tetapi selepas Rasulullah tak ada, kata Imam Ar-Razi, kedua-dua itu macam dah dibahagikan tugas sebenarnya, division of labor. Sebab tak ada yang mampu jadi sehebat Rasulullah, tetapi paling kurang ada dua kelompok yang mengikuti ciri-ciri penting Rasulullah itu. Satu kelompok yang membawa aspek agama dan ilmu Rasulullah SAW itu, iaitu kelompok ulama. Sementara satu kelompok lagi dia membawa kekuatan kepimpinan dan pemerintahan yang hebat yang ada bagi Rasulullah, iaitu golongan umara. Jadi sebab itulah dua-dua kelompok ini dia kena bersama-sama mana. Kalau tidak bersama, pasti satu-satu umat ataupun satu-satu pemerintahan itu akan jatuh. Kalau kedua-dua ini bersama dengan baik, dengan harmoni, insyaAllah itu akan menjadi kesan kepada kekuatan dan kebangkitan umat Islam itu. Jadi kita kena tengoklah hari ini, ada ke tidak hubungan baik antara dua kelompok itu. Kalau tidak ada, kita harus bina, dan para ulama kena harus selalu memandu pemerintah, dan para pemerintah harus selalu meminta panduan daripada para ulama. Yang akhir sekali mana, saya ingat saya bagi empat sahaja kaedah ataupun prinsip penting dalam membina kembali umat ini adalah usaha itu harus bersifat kolektif. Dia tidak boleh individu mana, tak boleh seorang-seorang sahaja yang lakukan, tetapi tidak disokong dan tidak didokong oleh kelompok-kelompok yang lain. Dan seperti yang kita pernah sebut tadi, kita harus membina generasi, bukan membina individu-individu. Apa yang berlaku kepada lahirnya orang macam Salahuddin Al-Ayyubi, lahir orang macam Sayyidina Umar Al-Khattab, itu semua kalau kita tengok sejarah sebelumnya itu, mereka itu adalah salah seorang, bagaimana ya, salah seorang individu dari satu generasi yang cukup hebat. Sayyidina Umar adalah seorang individu yang lahir daripada generasi para sahabat yang telah dibina kekuatan ilmu, kekuatan agama, kekuatan kerohanian, kekuatan akidahnya itu oleh Rasulullah SAW. Sebab itu generasi para sahabat merupakan dipanggil Al-Jilul Quran Al-Farid, merupakan generasi Al-Quran yang unik. Itu antara nama atau istilah yang digunakan merujuk kepada para sahabat, kerana itu merupakan generasi salaf yang paling hebat yang telah dibina oleh Rasulullah. Dalam kes Salahuddin Al-Ayyubi juga, kita telah cerita dalam 2-3 minggu yang lalu sepanjang itu, mengatakan bahawa ia juga tidak lahir tiba-tiba saja mana. Tiba-tiba minggu tu tiba-tiba naik Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi itu telah terbina dia punya kekuatan itu oleh generasi yang ada pada zamannya. Dan bukan seorang kualiti yang ada macam Salahuddin itu, tetapi ramai. Tapi Salahuddin yang mendahului yang lain-lain. Saya pun baru beberapa bulan yang lalu ke Uzbekistan pergi ke makam Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
di Bukhara. Sorry, di Samarkand. Dan bila saya pergi ke sana, yang menjaga makam itu menceritakan sebenarnya di sekeliling itu mana ada 40 ribu ulama-ulama besar yang juga ditanam makamnya di situ. Dan kualiti mereka, mereka juga merupakan kualiti yang hebat seperti Imam Al-Maturidi. Tapi disebabkan oleh penjajahan, oleh sejarah yang ini, banyak yang makam-makam itu dihapuskan dan tidak dijumpai hingga sekarang. Yang ada adalah beberapa makam, termasuk makam Imam Maturidi, seorang tokoh akidah ahli sunnah yang hebat, sunnah wal jamaah. Kita nak cerita bahawasanya Imam Maturidi itu pun dia bukan seorang tiba-tiba muncul macam itu saja mana. Dia merupakan seorang daripada generasi, bayangkan 40 ribu orang, ulama-ulama besar itu yang ditanam sama-sama beliau di situ, menunjukkan bahawa zaman itu merupakan zaman yang dia punya persekitaran itu merupakan persekitaran ilmu, persekitaran yang yang hebat, sehingga mampu untuk lahir macam-macam. Nama-nama kalau kita tengok zaman itu merupakan zaman subur tokoh-tokoh ilmuan dan tokoh-tokoh pimpinan juga. Jadi itu beberapa prinsip lah kalau kita nak lihat daripada kajian-kajian ini. Itu antara kunci-kunci kebangkitan semula umat Islam dan juga kemenangan seperti mana kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dahulu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan bolehlah kita mula untuk kita bangkit semula. Bukannya kita boleh putus asa apa yang berlaku. Alhamdulillah, Malaysia aman, damai. Sama-sama kita bangkit semula insyaAllah. Dan untuk waktu ini bersama doktor, ada beberapa soalan doktor yang mungkin kita ambil untuk petang ini yang dapat di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM Media. Ada dari YouTube, Danish Basil ada bertanya, doktor, bagaimana sebagai seorang pemuda Islam boleh mula lakukan untuk bangkitkan agama Islam kerana ramai rakan-rakan yang lali dalam agama sekarang. Bagaimana, doktor? Okey, betul. Kalau tengok, mungkin macam kita sebut awal-awal dari mana, ramai yang putus asa mungkin disebabkan oleh kelilingnya itu, orang dah tidak berapa concern, tidak berapa pentingkan agama. Sedangkan mungkin dia seorang yang bersemangat untuk membangunkan semula generasinya itu kan. Saya rasa mana-mana pun kebangkitan mana dia mesti bermula kecil. Dia mesti start small. Kita memang tak boleh, terutama benda-benda tentang ilmu, tentang akidah. Dan kalau kita tengok sirah Rasulullah SAW pun, Rasulullah bermula dengan kelompok kecil di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam tu, secara tertutup, secara siri, secara sedikit demi sedikit. Lagipun kefahaman, kepercayaan ini dia bukan benda mudah mana. Bukan sekali cakap semua boleh faham dan semua boleh dengar dan patuh dan mantap kefahamannya. Hal-hal ini perlu dibina sedikit demi sedikit. Terutama sekali apabila keadaan itu menjadi begitu teruk. Dekat masa macam Imam Al-Ghazali juga dalam kajian Dr. Majid Kailani itu, dia kata sebelum Imam Al-Ghazali itu keadaan begitu banyak ekstremisme yang berlaku, tetapi Imam Al-Ghazali memulakan dengan membetulkan satu persatu kesalahfahaman itu dengan menghidupkan semula kefahaman ilmu agama itu dengan baik. Jadi kalau kita pun nak mula lakukan, mulakan dalam bentuk yang kecil. Mungkin kelompok kelompok kuliah-kuliah yang kecil, usrah yang kecil itu, siapa yang berminat itu kita bincang dan fahamkan dengan baik, insyaAllah dia akan mudah berkembang. Lepas seorang dia kebenaran ini dia berjangkit, kebenaran itu berjangkit sebagaimana kemungkaran juga berjangkit. Tapi Quran kata fa iza jaa al-haq wa zahaqa al-batil, ketika datang kebenaran insyaallah dia akan menghilangkan kebatilan. Jadi kalau kita tambah seorang ahli kelompok kita yang berminat dengan ilmu, berminat dengan agama, berminat dengan kerohanian, kita sebenarnya dah mengurangkan satu di sana yang dia kata kawan-kawan dia yang lali agama ni kan. Jadi kita tambah dua kelompok kita, dua dah kurang kat sana. Jadi insyaAllah kalau kita perlahan-lahan, kita semangat tinggi,
sebenarnya setiap usaha kita itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita bersungguh-sungguh, yang penting kita merancang dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Man. Ini kita bermula dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita tak perlu nak tengok keliling kita tu. Kita mula benda yang benar, kita mulakan insya-Allah. Ya, betul. Alhamdulillah. Dan untuk sini ada soalan terakhir untuk petang ini, Dr. dari Azrul Azam bertanya, kena tambah satu lagi prioriti. Akhir zaman ini trending pembunuhan karakter, ulama-ulama difitnah dan hilang sokongan masyarakat. Akhirnya masyarakat bertindak ikut nafsu sendiri. Mungkin ada pandangan daripada doktor, silakan. Ya, betul. Dengan adanya perkembangan teknologi digital khususnya, ia telah memudahkan cara orang nak memburukkan orang lain. Dia sekali post saja dekat dia punya Facebook, dia punya Instagram ke apa ke, kalau benda itu fitnah, pastinya dia akan merosakkan orang yang difitnah itu dengan mudah kerana ramai orang yang akan mendengar. Lebih-lebih hari ini, orang boleh guna AI, Artificial Intelligence. Dia boleh tulis je, Dr. Farid sedang melakukan apa. Kan? Dia nak gambar dia. Jadi, AI ni ataupun digital technology ni, gambar saya dah ada mungkin dalam internet ke apa semua. Melakukan perbuatan buruk tu, dia akan cuba gabungkan dengan gambar-gambar yang lain. Dan dia akan jadi real lah kan. Banyaklah saya tengok dalam kadang-kadang internet tu, mereka boleh buat gambar tu jadi betul. Tetapi sedangkan tidak betul. Sedangkan tidak real. Jadi tetapi kita tahu bahawa benda-benda kebatilan itu pastinya tidak akan bertahan kerana manusia akan sentiasa nakkan benda-benda yang baik. Mereka akan tabayun, mereka akan cuba mengkaji kebenaran berita-berita tersebut. Tetapi perkara-perkara begitu kita kena ambil perhatianlah. Kalau tidak ada keutamaan untuk masyarakat itu menghapuskan budaya-budaya sebegini, memburukkan orang. Sebab itu para ulama dulu amat mementingkan pembersihan jiwa ni. Kalau kita tengok ulama-ulama tasawuf yang banyak bercakap tentang menjauhi ribah lah, apa kan, bercakap buruk lah, fitnah, dan hatta menjauhi perkara-perkara membesarkan diri, kibir kan, takabur, ujub, semua ni. Dia berkait tu lah, kalau kita nak menaikkan diri kita, membesarkan diri kita, kita akan memburukkan orang lain. Dia otomatik tu. Jadi kalau kita bersihkan diri kita, kita jauhi daripada sifat riak, takabur, ujub, itu secara otomatik kita akan menghormati dan juga mengangkat orang lain juga. Jadi dia kena dua-dualah, membersihkan diri dan juga mengingatkan orang-orang lain supaya mengelakkan perkara-perkara yang buruk seperti menjatuhkan orang, membunuh karakter dan lain-lain lagi. Ya, baik doktor, alhamdulillah. Semoga dengan itu kita bertambah lagi ilmu untuk kita mendapatkan sifat mahmudah, mengingkari sifat mazmumah ini, kembali kita qalbun salim insya-Allah. Dan untuk petang ini kita terima kasih banyak doktor. Tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Okey, kita dah hampir 4 minggu bercakap tentang kebangkitan, bagaimana umat Islam bangkit semula. Dan kita mengambil kes Palestin lah, sebab itu kes yang real berada di depan mata kita. Namun pendekatan kita, kita cuba untuk kaji apakah dia pengajaran-pengajaran ibrah yang ada dalam sejarah Islam yang telah pun menggambarkan bagaimana satu-satu kebangkitan umat itu harus didahului dengan banyak prasyarat-prasyarat awalnya. Dan prasyaratnya kita cuba sebutkan satu persatu. Dan insyaAllah kalau kita mengikut kaedah, sefer dan perjalanan yang sama, insyaAllah kita akan dapat mencapai kebangkitan semula tersebut. Walaupun mengambil masa, walaupun berjangka panjang, walaupun memerlukan kesabaran. Tetapi kita yakin kalau kita istiqamah dengan perkara tersebut, insyaAllah kita mampu untuk lakukan
tersebut, perkara tersebut mana. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Bersuara Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa tahun hadapan, doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Miri 104.0 FM. Inspirasi